Baik, terima kasih. Acara akan segera kita mulai. Iya. Sekali lagi untuk informasi waktunya, sudah menunjukkan di pukul 13 lewat 57 menit. Kalau tadi kebalikannya ya, lewat 53 kurang 7 menit. Berarti untuk mencapai pukul 14 siang, dan untuk saat ini kurangnya 3 menit lagi. Baik Mas Pian, Om Pian, Om Pian. Iya, oke okay, Om. Siap, ready. Acara bisa kita mulai Om ya? Bisa, siap. Baik Is, Mas Andre, bisa kita mulai acara ya? Iya, baik. Kita mulai, Om ada pantun. Pantun. Bangun tidur, tak lupa sarapan. Sarapan pagi, pakai lontong ketupat. Salam hormat kami. Kami ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali Om Pian. Luar biasa. Tidak sia-sia kita di sini sudah ada sekitar 3000 tamu undangan sudah hadir. Genap ya, Mas? Genap. Pas 3000. Tidak kurang, tidak lebih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan serta umur panjang. Kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita gitu ya, Om. Harus. Ya, harus. Dan selanjutnya selawat beriring salam kita hadiahkan atas junjungan nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu memberikan ilmu yang tak habis-habisnya, yang tak henti-hentinya, selalu disampaikan oleh pengikut-pengikutnya. Dan selanjutnya yang terhormat di sini keluarga besar Ahli Bait, yaitu Bapak Andre sekeluarga beserta Ibu Islamiyah. Ibu Islamiyah namanya Ibu unik. Islamiyah. Ya, namanya unik. Kita agak apa sedikit ya, Bu Islamiyah. Jangan formal kali ya Bu Islamiyah. Mas Pian. Siap. Dapur. Dapur. Acara tinggal ya. Ya. Oke, di sini kami beritahukan di sini Bapak Andre dan Ibu Islamiyah mengadakan acara ulang tahun ataupun syukuran ulang tahun dari Ananda Zahra Aulia yang ke-6 tahun. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini, turut ikut serta meramaikan serta mendoakan acara ini supaya kita semua sama-sama diberikan keberkahan, menjadi anak yang pintar, anak yang soleh dan soleha. Baik, kami selaku pembawa acara di sini, nama kami siapa Om tadi Om? Om Donald gak jadi. Om Donald. Baik, nama kami di sini Om Diamansyah ya. Ada yang sudah kenal? Ada? Ada? Belum? Sama, Om juga gak kenal. Ya. Jadi acara ini kita mulai ya, tapi sebelum kita mulai, kita ingin ada kata-kata yang disampaikan oleh Ahli Bait, yaitu orang tua dari Ananda Zahra Aulia. Selanjutnya kepada orang tua Ananda Zahra Aulia, waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrabil amyan musalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Kami ucapkan. Dan kami ucapkan para tamu undangan, adik-adik, ibu-ibu, kita bersyukur yang mau datang ke acara ulang tahunnya anak saya namanya Zahra Aulia. Kita mengucapkan terima kasih dan semoga anak saya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua.
berguna bagi nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Dan pastinya jadi anak yang pintar ya. Pintar. Amin. Kita aminkan sama-sama yuk. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup ya Bu, mereka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi kata sambutan dari Ahli Bait. Terima kasih ya Bu atas kedatangan anak saya yang kita undang dari sini. Baik. Terharu saya Om. Terima kasih Bunda ya. Islamia, Ibunda dari Zahra Aulia. Mbak, doa Mbak pidatoi. Semoga apa yang disampaikan dari Ibunda Zahra ya, perwakilan dari selaku orang tua bisa terwujud ya Om ya. Amin. 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 Iya. Mbak Islamia sudah panjang lebar menyampaikan kata sambutannya. Intinya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah datang di acara ini ya Mbak Islamia ya. Jangan sedih Mbak. Aku pun narik nangis Mas Bia. Netes lah, netes lah. Nanti kalau Mbak Is nangis saya kan nangis gimana nanti. Kita nangis sama-sama ya. Oke okay. Kita acara selanjutnya. Acara selanjutnya mau apa? Mau kita potong kue dulu baru nyanyi, atau nyanyinya belakangan baru potong kue? Ayo mana duluan? Ayo potong kue dulu ya. Maunya adik-adik apa ini? Potong kue dulu ya? Iya. Jadi Om punya ide ya. Kita ambil yang tengah-tengah ya. Potong kue sama nyanyinya sama-sama ya. Iya. Kak jangan dipukul. Ini ini ada hadiahnya. Nanti pecah nggak jadi. Nggak jadi ulang tahun kita. Baik Om Pian, sebelum kita potong kue ya Om, kita nanti ambil musik ya Om Pian ya. Sudah ready Om Pian ya. Buat teman-teman siap ya, kita berdiri sama-sama nyanyikan ya, lagu ya, ulang tahun ya. Ayo berdiri ayo berdiri ya, kita sama-sama ya. Kita bernyanyi bersama sambil melihat cara memotong kue, meniup lilin ya. Boleh berdiri adik-adik ya. Baiklah, tiba waktunya acara yang dinanti-nantikan, yaitu acara potong kue bersama teman-teman semua. Dan nanti akan dilanjutkan dengan menghembus atau meniup lilin oleh teman kita Zahra Aulia. Adik-adiknya ada yang udah bisa baca belum? Lancar ya. Ini ada teksnya, terdengar suara adik-adiknya bernyanyi. Perwakilan dari teman Zahra, ada? Ayo, ini ada teksnya, kita baca aja sambil bernyanyi. Ayo, ada yang berani enggak? Iya. Sepertinya lilin sudah mulai dihidupkan ya. Adik-adik bisa nyanyi? Bisa? Adik bisa? Oke, keburu lilinnya sudah hidup ya. Kita boleh dua jalan musik Om ya. Iya, sudah ready ya. Boleh kita mainin musik ya Om ya. Baik, sudah siap? Lilinnya sudah, belum. Belum ya. Lilinnya belum menyala. Kita bernyanyi bersama ya. Oh iya, kipas angin. Kipas anginnya dihidupin dulu. Siap-siap ya. Setelah kita tiup lilin, setelah ini Om Pian kita akan kasih permainan ya. Iya. Permainannya ini sangat-sangat menakjubkan sekali. Menakjubkan karena kita sekali. Ada hadiah sepeda. Sepeda. Lilinnya. Enggak. Itu ibunya berdiri di sana. Untuk apa namanya? Nutup. Menutupi angin ya. Ya. Tangannya gini. Tangannya gini, Bu. Iya, nah, oke okay ya. Kita bernyanyi bersama kayak ya. Kayak ini patung sawah. Iya. Oke. Okay. Oke, okay. Siap Om Pian, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Teman-teman. Yuk. Ayo dipandu Om Pian. Panjang umurnya. Panjang umurnya sekarang. Serta mulia.
minumnya, jangan lupa minumnya. Dari, suaminya ya. Suaminya. Iya. Iya. Rasa sayang sang istri buat sang suami. Asik. Luar biasa romantis ya. Iya. Buat ibu-ibunya yang mau menyuapkan. Ya, yang banyak, yang banyak, yang banyak. Ini biasanya mamanya ya? Makannya banyak ini. Di situ yang disuapin, kita yang kenyang kok. Terasa om ya, luar biasa. Terasa ini, terasa lapar. Ah, baik. Ayo, siapa lagi silakan, yang mau suap? Ah, enak kan teman-teman kuenya? Enak, teman-teman enak kuenya? Enak enggak? Iya. Oke. Oh, ya? Dipersilakan selanjutnya. Di selanjutnya, hari jadi ya. Zahra Aulia ya yang ke-6 tahun. Nah, kita ya. Memberikan suapan ulang tahun. Nah, kita gembira bersama. Teman-temannya apa ya? Ya. Meriah tepuk tangannya ya, pada lapar ya. Pengen enggak kuenya? Pengen. Teman-temannya sama ya. Mau menyuapin perwakilan aja ya. Perwakilan aja 1-2 orang. Nah, ini siapanya? Ini tantenya, neneknya, kakaknya. Oh, ini kakaknya Zahra ya? Kakaknya Zahra. Minum lama, aku belum mah. Ya. Siap-siap ya, setelah ini kita buat permainan. Ya. Sambil bergembira ya, kita ada game. Setelah ini kita ada game kata Om Dian. Iya. Tadi punya harus mah. Iya, oke. Okay. Ya. Ya. Untuk bersulangnya kita tunda dulu karena kita ada permainan. Tiup lilinnya ada aja. Hai, potong kilnya sudah selesai ya. Akan adik-adik ya dipersilakan duduk. Iya. Ayo kita iya. Ada kita, kita akan buat games ya. Ini gamesnya yang buat Om Pian loh. Iya. Spesial. Kakak. Iya. Kak Mutia tolong up jeruknya dong. Satu. Oh ya. Begitu musiknya hidup ya, kita mulai dari adik sini. Oh, ya. Tunggu. Kalau nanti. Gitu kita susun dulu Om Pian. Kita buat lingkaran. Ayo, ayo, ayo. Ayo, kita buat lingkaran ya. Kita untuk teman-teman boleh ya. Berdiri lagi teman-temannya aja. Mamanya duduk ya. Aja enggak apa-apa. Ya. Buat adik-adik boleh berdiri nah. Berdiri kita akan ya, buat lingkaran. Ya. Ayo. Kita ada akan permainan ya. Ya, buat lingkaran ya, buat lingkaran. Iya. Iya. Ya, ya, silakan dibantu buat lah. Lingkaran ya. Buat ya. Lingkaran. Buat lingkaran. Buat permainan ya, kita bentuk lingkaran. Iya. Ini ayo kita buat lingkaran. Itu nanti musiknya berhenti jatuh di dia Om ya. Ya. Nah, silakan kita balon, pecah balon ya. Silakan ya, pecah buat balon. Lingkaran. Ya. Ya. Itu kakak cantiknya sabar kali ya ngatur keliling, nggak capek ya? Iya. Sabar kali. Semoga menjadi iya. Ibu yang sakinah. Udah nikah? Belum. Udah. Kalau belum ini ada. Luar biasa. Sudah kak? Sudah. Baik ya. Berarti musik kita mulai ya, jeruk nanti juga bergilir. Kalau musiknya berhenti, jeruk di tangan siapa? Dia harus memecahkan balon ya.
Ya, oke. Jeruknya mana, Kak? Siap, Kak? Oke. Ya, kita ulang ya. Kita pause. Tunggu, tunggu dulu ya. Instruksi ya untuk permainannya seperti ini. Nanti jeruknya kita kasih temennya keliling ya, bergantian. Kita putar-putar ya. Kalau musiknya berhenti dan jeruknya ada di tangan teman-teman yang pegang jeruk, berarti dapat hadiah. Hadiah, kesempatan main ya. Kita pecah balon. Ini memberikan kenangan buat Jara, teman kita ya, masuk TV loh. Oke, siap ya? Siap. Bisa kita mulai, Om? Musik. Cepat kali, Om. Mereka kecepatannya luar biasa. Oke, siapa namanya, Om? Hadiahnya apa ini ya? Namanya siapa? Andi. Hani. My Hani. My. Apa nih? Cucuk balonnya ya. Oh iya, cucuk balonnya. Om, kameranya mundur, Om. Kameranya mundur, di kamera terus. Enggak apa-apa, Om. Mundur terus ke sana juga enggak apa-apa. Langsung ke dapur aja, Om. Terus, terus. Ya, itu ya, apa? Pilihan balonnya ya warna biru. Kelihatan ini. Kuning ya. Oh iya, kelihatan. Iya. Oke, kita hitung ya sama-sama, boleh yang mana saja. Nanti Kak, Kak bantu ya. Tunggu, Om. Iya. Berondok dulu. Nanti ada yang terbang. Sembunyi sehelai dulu, kertas ya. Iya, dibantu Kak Tia ya. Siap. Itu ada bacaannya. Satu. Kita hitung sama-sama ya. Satu. Dua. Tiga. Silakan dicoblos. Iya, warna apa itu? Apa yang di dalamnya? Sulap. Orang yang dipecahkan di sini kok di tangan? Sulap itu. Apa itu? Apa itu? Ya, pakai mic biar kita dengar semua ya. Hukumannya. Oh, bagus suaranya, bagus. Suara bayi menangis. Suara bayi menangis. Mio. Ayo, kita tirukan suara bayi menangis ya. Ayo. Nanti dapat hadiah. Mio. Salah. Suaranya mana? Enggak kelihatan suaranya. Ayo. Nanti dapat sepeda. Udah. Oh, dalam hati tadi, dalam hati. Udah, enggak apa-apa. Nanti udah, terima kasih Hani ya. Turun kembali kita ke permainan lagi ya. Yang sudah kebagian nanti nggak dapat lagi ya, Om. Iya, kita bentuk lingkaran lagi adik-adik ya. Iya, jarumnya dibantu Kak Tia ya. Oke. Ya, siap ya. Jangan lupa ya, nanti kalau siap disini... ya. Satu, dua, tiga. Ayo, siapa ayo, itu? Siapa namanya? Garnier. Eko. Garnier ini produk. Produk luar biasa. Korea punya ini, Mas. Tania. Iya. Garnier. Namanya, namanya asing. Iya. Pilihan balonnya ada pink, oke, ada Gania. Kuning, ada biru. Gania siap ya? Siap. Oke. Ya, dibantu lagi Kak Tia ya. Tunggu ya, kita dalam hitung balon ya. Itu. Tunggu, kita hitung sama-sama. Ya. Satu, dua, tiga. Ini kemana ya? Dari kemana ya? Kemana larinya?
Sudah dapat O. Siap. Hukumannya adalah bernyanyi loh, bersama jahat. Kok hukuman? Tapi tadi hadiah O. Dihukum pula. Bernyanyi bersama jahat. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ayo nyanyi sama Jara, sini Jara. 1, 1 gitu. Ya sini Jara nyanyi sama temannya. Aduh Jaranya mana. Oke, Gania siap ya nyanyi ya. 1, 1 aku sayang ibu. Pakai musik gak Om? Oh pakai musik. Gania tunggu, pakai musik kata Omnya itu. Siap. Sebentar ya. Oke. Okay. Kalau ada kendala top up dan lainnya, langsung ke halaman bantuan GoPay aja. Iklan kok. Opian handle dulu ya. Sayang adik kakak, 1, 2, 3 Jarak, gak mau nyanyi? Malu. Aku sayang ibu, 2, 2 juga sayang ayah, 3, 3 yang adik aku, 1, 2, 3 sayang semuanya. Sayang semuanya. Hore, tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita masih bentuk lingkaran ya, Nak ya. Ya, dibantu Kak Tia. Iya, bentuk lingkaran lagi. Kita masih ada game berikutnya yang ada 2 balon lagi yang belum dipecah ya. Ya. Kak Tia mohon dibantu jurunya ya. Ya. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3 Ayo putar terus, putar terus, putar terus. Lanjut 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 yeah! Iya dibantu Kak Tia. Tanya namanya siapa ya? Siapa namanya, Dek? Afar. Iya, Afar. Aku berani. Ada 2 balon lagi. Sikit kali, Kak. Iya, ada warna biru, ada warna kuning ya. Dipersilakan. Bantu, Kak, yang muncul. Yang pecah. Ayo, ayo, ayo. Iya. Apakah isinya? Iya, dibantu, Kak. Hukumannya menyanyikan lagu balonku ada 5. Iya, menyanyikan lagu balonku ada 5. Adik-adik yang kita bareng-bareng ya. Kita pakai musik ya biar agak ramai. Balonku ada 5. Bentar nak. Ya tunggu ya nak ya, kita ambil musiknya dulu nak ya. Sabar ya nak. Ya, balonku ada 5. Kita bernyanyi bareng ya, sama-sama. Balonku ada 5. Rupa-rupa ya, tangannya ada, boleh tepuk tangan. Kelabu
sekali lagi. Kita buat lingkaran lagi ya. Kita buat lingkaran lagi. Iya. Dibantu pasiennya. Oke. Stop ya. Kita mulai hitungan ketiga. Jeruknya bisa kita pusing-pusingkan biar pusing jeruknya ya. Ayo, 1 2 3. Iya, dibantu Kak Tia. Siapa namanya? Ini letusan balon yang terakhir. Apakah isinya? Wahid. Iya. Bantu Kak Tia ya. Oke, silakan. Iya. Hukumannya adalah coba peragakan kalau kamu sedang menangis. Kayak mana kalau lagi nangis? Kasih mic-nya, Kak. Iya. Peragakan kalau aku sedang menangis gimana suaraku ya? Aduh, pasti lucu banget ini. Aku. Ayo. Aku kan malu masuk kena hukuman aku saat menangis. Suaraku gimana ini ya? Ayo, adiknya. Peragakan suara saat aku menangis. Kalau enggak mau nangis, mau nyanyi. Nyanyi apa nangis? Nyanyi. Mau nyanyi apa? Iya. Ayo. Sudah, Kak Tia. Mau nyanyi apa? Mau nangis? Ya, ayo. Biar cepat selesai. Ya, oke. Ya sudah ya. Masih malu dia. Mau peragakan atau tidak? Ayo. Buat menambah suasana teman kita Zahra biar gembira. Ya, ya. Ayo dibantu. Si Andika bisa menangis. Iya. Iya. Sudahlah ya, sudah. Iya, iya. Ya, sudah kita anggap selesai ya. Mas Emil. Boleh juga, boleh juga. Iya. Acara demi acara sudah kita masukin ya. Niup lilin sudah. Ya kan? Potong kue sudah.
permainan musing-musing, balon sudah pecah, juga sudah semua habis. Berarti kita akan masuk ke acara yang terakhir ya. Acara apa itu, Om? Acara apa itu? Ya, kita nasi kotaknya juga belum dibagikan ya. Iya. Jadi kita mau bagi nasi kotak dulu atau teman-temannya yang mau ini dulu kasih kado dulu. Iya. Ayo. Atau sekalian ya, sekalian kasih kado, sekalian kasih nasi kotak. Oke, satu-satu iya. Ya. Kita berikan ucapan selamat ya pada selamat. Kita. Tapi kayaknya kita apa dulu, Om? Silakan ya. Ngantri gitu. Ngantri. Ya kan? Oke. Iya. Jaraknya boleh nanti rapi ya, jangan tubruk-tubrukan ya. Jaraknya boleh di sini di depan. Jaraknya di depan, jarak, didampingi sama ke depan, nak. Biar disalami sama teman-temannya, nak. Didampingi. Di depan meja. Ya. Iya. Nanti okay. Ada teman-temannya. Buat teman-teman yang mau ngasih ucapan selamat sekaligus nanti dapat apa ini, Om? Ada deh. Ya, dapat jajan ya. Baik. Om, musik pengiringnya biar kita kasih ucapan selamat buat teman kita Zahra Aulia yang sedang membuat acara syukuran, yaitu memperingati hari ulang tahun yang ke-6. Iya. Sambil bergilir ya nak ya, kita berikan salam pada Zahra ya. Baik, musiknya Om. Ya, salam, dapat kue ya. Satu-satu ya, pelan-pelan. Setelah ini jangan pulang dulu ya. Musiknya jalan aja terus, gak apa-apa Om, itu memang pelan sendiri. Setelah ini kami harapkan kepada Ibu Nisa untuk memimpin doa. Karena memang sudah di apa, Bu Nisa? Sudah di tempat. Bu, gak ada yang memimpin doa ini, Bu. Ya sudah, biasanya saja. Bu Nisa jangan pulang dulu ya, Bu Nisa. Iya. Kesediaannya Bu Nisa boleh ya Bu ya? Oh tidak. Ya sudah, ya adik-adik jangan pulang dulu ya. Gak ada yang mimpin doanya ini loh Bu. Terima kasih. Sama-sama, selamat ulang tahun ya Ra. Iya, makasih ya. Biar kebahagiaan semua. Adik-adiknya jangan pulang dulu nak ya. Adik-adiknya
ya untuk ucapan selamat dan bingkisannya kita sudah terima semua. Jadi untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu kita tutup dengan doa ya, oke? Okay? Iya. Buat adik-adiknya boleh duduk ya, Nak ya. Baik, Om Pian bisa ya. Pandu doanya ya. Sudah ya. Baik. Iya. Kita hening sejenak untuk sama-sama mengikuti acara doa yang dipandu oleh Om Pian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih, rasa syukur kami, kami ucapkan kepada-Mu ya Allah, karena pada siang hari ini, sore hari ini, kami bisa berkumpul bersama, menghadiri acara ulang tahun teman kami, Zahra. Semoga dengan adanya ini menambah keberkahan buat kami semua ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya Allah, terima kasih ya Allah, karena pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kami bisa berkumpul bersama di suasana yang sangat gembira ini. Ya Allah, rasa syukur kami ucapkan ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya mujibasailin, perkenankanlah doa kami, mudahkan urusan kami. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa waqina adzaban nar. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Om Pian. Dengan doa tadi sudah dipanjatkan, maka berakhirlah acara kita di sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara syukuran yaitu ulang tahun Zahra Aulia yang ke-6. Kami di sini selaku ahli bait sekeluarga mohon maaf atas segala kekurangan dari persiapan kami menyambut ibu-ibu dan adik-adik sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Dan selanjutnya buat teman-teman kami tidak menutup, buat teman-teman mungkin yang punya acara ataupun yang ingin mengikuti acara selanjutnya di sini dipersilahkan, dan yang ingin menghaturkan sila dari kediaman kami, kami doakan selamat sampai tujuan, sehat selalu, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan doa sudah tutup berarti berakhirlah sudah acara kita ya. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Buat adik-adiknya sebelum pulang boleh kita berfoto bersama. Oke. Ya, bersama Zahra dan kedua orang tuanya ya. Foto bareng di depan meja ini, kita foto bareng ya. Iya, silakan silakan ya.